Oke, untuk era pertama ini saya ambil lancarnya dulu aja guys ya. Hello, welcome back guys. Kembali lagi bersama saya Riana P Gaming. Seperti biasa, di sini saya masih bermain Magic Chess. Wah, langsung kasih dua Karina. Ini saya masukkan lancar sama Karina. Terus ambil Silvananya dulu guys. Masukkan Silvana, Martisnya saya jual nanti dulu guys ya. Oh iya, bagi kalian yang baru bergabung, bantu support channel ini, klik subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya guys, agar tidak ketinggalan update-update konten berikutnya. Untuk item pertama, harusnya dapat flicker. Nah, dapat guys. Oke, Martisnya saya jual, ambil 2 Karinanya guys ya. Wah, malah dikasih Karina lagi dan ada 2 Yuzhong guys. Sini 6 gold. Saya ambil si ini aja Odette-nya dulu guys, saya masukkan si Odette. Oh iya, pada kesempatan video kali ini saya pakainya Commander Austus skill 2 guys, mumpung nggak di ban tadi. Ini juga banyak yang pakai Austus guys ya, 1, 2, 3, 4 Commander guys pakai Austus semua. Nah, ini harusnya bisa menang lagi guys ya. Ada macam-macam guys trik bermain Austus skill 2. Ada yang mengalah di awal biar nanti di fight box pertama bisa milih hero harga tinggi guys ya. Kalau udah diimbangi cari klon di awal bisa langsung jadi bintang 3, langsung jadi hyper kuat guys. Tapi ada juga yang langsung mengincar kemenangan di awal guys ya, kayak saya ini ngincarnya 3 win streak di awal sekalian guys. Kalau di sini kalah ya sudahlah, ini lawannya combo guardian tebel-tebel sekali ini guys. Si lancenya, nah oke, lumayan dapat satu hero guys. Aduh, ulti Beleri guys, damage area sakit sekali. Oke, lanjutnya masih bisa menang guys, tinggal Akai bintang 1. Ayo lanjut ulti dulu. Nah mantap guys, ini jual dulu Silvana, mankan point interest. Terus ini ambil semua hero nya guys kecuali si gajah. Untuk pembelian magic crystal, oke, langsung dapat astro guys, soalnya saya pasang 3 astro di awal tadi ya. Di sini, nah oke guys, ada si Popol. Nah, masukkan si Popol biar summonernya aktif. Terus ini langsung up level commander saja guys ya. Saya masukkan Odette-nya sekalian aja guys ya. Terus untuk magic crystal astronya taruh di lancer dulu guys, yang jadi hyper tetap si lancer. Di sini saya masih belum ngerol-ngerol guys. Kita cari hero seadanya dulu aja. Wih, dapat Sun guys summonernya. Wah, lumayan guys. Si Sunnya bisa jadi hyper dulu ini guys ya. Summonernya aktif, dapat hero gratisan. Wah, cocok sekali ini guys ya. Yo, ini si Akai bintang 2. Kira-kira kuat gak ya? Aduh, si kacanya ini ganggu sekali guys. Kacanya meninggal dulu yuk. Kaca. Aduh, kaca. Oke, ah, si lanceng lawan Akai bintang 2 elementalis guys, shieldnya nggak habis-habis. Waduh guys, yuk tahan dulu. Waduh, nggak kuat guys, nggak jadi 3 win streak di awal guys ya. Ini 2 cowoknya ambil dulu, masuk fightback pertama guys. Untuk posisinya, waduh rugi guys, 2 terakhir. Tapi untuk hero nya yang ada di fightback guys, cuma lanceng sama Dirot. Ini pada ngambil item semua guys ya Austusnya. Oke, lumayan guys dapat blade armor. Oke, di sini ada Karina guys. Lumayan guys dapat 2 stack. Terus ini masukkan si Sun, Sunnya jadi hyper astro guys ya. Magic crystal astro di Sun. Ini masukkan si Popol. Terus nah, tahan dulu aja guys. Untuk di round ini kalau bisa menang saya jual Odette-nya guys, buat mengamankan point interest di 20. Tapi kalau kalah ya kita lihat nanti dulu aja guys ya. Ayo si waduh Sun astro guys. Wah, masih bintang 1 tapi lumayan guys ya. Ini kalau udah jadi 4 summoner sakit guys, bayangan Sunnya guys. Oke, jadi bayangan lagi, mantap guys. Itu si Alpha bintang 2, Alpha meninggal. Oke guys, mantap, masih bisa menang guys. Langsung saya jual aja si Odette-nya guys ya. Di sini saya ambil Akai sama Odette-nya lagi guys. Oke, aduh cuma dikasih 2 hero, 2 hero aja nggak jadi bintang 2 guys. Ini enaknya ambil dulu, ini ambil sekalian, pokoknya ambil hero-hero harga 1 gold guys, cari stack yang banyak. Tapi ya tetap lihat-lihat guys ya, amankan point interest di 20 kalau bisa biar goldnya nggak kelabakan nanti guys di mid game. Kalau run pertama bisa dapat tick budget enak guys, ngerol-ngerol bisa puas guys ya.
cuma satu gold saja. Tapi kalau nggak dapat tick budget, butuh ekstra cuan guys buat ngerol-ngerol. Oke, bayangan Sun. Nah, ini guys, dikeroyok lagi guys ya. Itu ada Bennett bintang 2, Alpha bintang 2. Bayangannya jadi si Alpha guys. Sun yang asli udah sekarat, tapi ngeluarin bayangan lagi guys. Aduh. Kuat gak ya ini kira-kira? Kuat gak ya ini? Ah, masih bisa yuk Sun. Sun, aduh gak kuat guys ternyata. Gimana mau kuat, hero-nya kurus-kurus semua guys. Pemilihan rune pertama Warrior Blessing Gold Hunter Unlimited Expansion. Ini Warrior Blessing kayaknya nggak perlu. Ah, ambil Gold Hunternya aja guys ya. Oke, Mia jadi guys, langsung jual. Ini ambil dulu harga 1 gold guys. Oh oke, si sasnya guys dapat summoner. Ini akhirnya jual aja guys ya. Terus yodetnya masuk dulu. Untuk summonernya sekarang udah aktif 4 guys. Si sasnya dapat blessingan ke summoner. Ini kalau main Sun udah enak guys ya, gak perlu pakai efek sana. Bayangan-bayangan summonernya udah makin sakit guys. Ini ambil Starfall Blood penurun karir. Untuk hero yang di shop saya ambil semua kecuali si Beleri guys. Nah oke, ada Karina, ada Cicho. Udah dapat klon pertama guys ya. Ini klonnya ambil dulu guys. Nah oke, langsung ambil semua guys di sini. Nah oke, si Odette Astro guys. Wah pas sekali guys ya, ini jual dulu 31 gold. Ini langsung up level commander, masukkan si Odette. Waduh masih kurang satu guys Astronya ternyata. Oh iya, si itu guys, si Irithel. Tadi ada Irithel, lupa saya ambil guys ya. Wah dapatnya Vexana guys. Vexana ini aja sih guys, si Karinanya jual dulu. Kan dapat tambahan gold sendiri guys ya, kalau Sunnya bisa mengeliminasi hero lawan. Aduh ngapain tadi Karinanya saya jual guys ya. Ah lupa guys, Mia full attack speed. Ayo bayangan Sunnya guys muncul-muncul terus. Ini Angela masukkan dulu. Terus untuk hero yang di shop saya ambil ini guys. Oke dapat si Popol. Ini coba roll dulu, ada Karina, Odette, Popol. Ini oke, Mia jadi. Mianya jual dulu guys. Terus coba roll dulu, ini enggak ada apa-apa. Roll lagi, ada Vale. Roll lagi, oke guys. Dapat. Ini ada dua Odette lagi, ini jual dulu. Odette-nya ambil aja guys kalian. Udah dapat dua klon guys ya sekarang. Nah ini guys si Irithel. Irithelnya masuk guys. Si Karinanya jual. Nah sekarang kan udah jadi guys ya, 6 Astro 4 Summoner guys. Tapi untuk si Sunnya masih bintang 1 guys ya. Kira-kira kuat gak ya ini? Aduh. Mantap guys, untung jadi bayangan guys ya. Aduh. Petir Dora. Aduh yang asli mana? Yang asli? Oke masih selamat guys. Wah mantap sekali. 16 card Vexana jual dulu, amankan point interest. Ini saya ambil akhirnya guys ya. Oke dapat lance sama Popol Ake juga. Ini reonya udah penuh guys. Si Chonya Chonya jual aja guys ya. Terus untuk si Sun, Sunnya langsung saya kasih klon aja guys biar jadi bintang 2. Nanti kan biar bisa mengimbangi di mid game ini guys ya. Kalau masih bintang 1 nggak bakalan kuat guys. Di mid game ini udah pada tebel-tebel hero-heronya. Jadi ever kita ya juga harus jadi tebel juga guys. Oh iya beruntung guys, ini untuk di awal-awal udah langsung ada target yang dikasih clone. Soalnya kalau belum punya target yang dikasih clone masih mencari-cari guys nanti. Biasanya itu kelamaan mencari, ngumpulin banyak mirror, tapi lama-lama malah tahu-tahu poin commandernya habis guys. Jadi ya harus diimbangi juga guys ya, untuk hypernya ya yang harus benar-benar kuat jadi bisa bertahan. Tapi kalau enggak ya ya sudah guys. Oke untuk di fatback kedua dapat rose gold meteor guys, lumayan. Kadang ada juga guys ya ngumpulin banyak klon nanti biar bisa langsung disulap jadi bintang 3. Tapi ya itu guys, mending di mid game kayak gini
itu jadikan hypernya minimal bintang 2 dulu guys ya. Kalau masih bintang 1 nggak bakalan kuat guys. Nah ini ada Hayabusa guys. Tadi kalau nggak dapat Sun, mungkin saya nyarinya ke Hayabusa guys ya. Soalnya Hayabusa ya benar-benar hero yang menyebalkan guys. Ultinya itu langsung menghilang soalnya guys ya. Ayo si Sun, Sunnya ini kalahnya kalau pakai magi guys. Kena selepet-selepet payung ini loh, langsung sekarat. Nah kan, apalagi si lele ini. Tapi lelenya kalau ngajar satu-satu percuma guys. Ah mantap guys ya. Oke. Wah, popolnya udah jadi bintang 3 guys. Ini si jasnya malah belum jadi bintang 3 guys. Dapat lance. Ini oke, ada jas, tapi udah penuh guys. Mianya jual dulu aja guys ya. Oh iya, biasanya untuk yang main Austo skill 2, kalau lagi tanding kayak gini guys di round, itu nyari-nyari hero guys ya. Itu kalau goldnya banyak, nanti bisa langsung jual-jual beli gitu. Tapi saya gimana guys ya, lebih enak ngelihat pertandingannya gini guys. Kalau nyari-nyari terus itu nggak bisa menikmati pertandingannya guys ya. Tapi kalau nggak nyari, nggak dapat klon yang banyak juga, serba repot guys. Ya pokoknya tergantung selera kalian aja guys ya, yang main gimana enaknya. Oke, sisanya dari bintang 3. Oke, dapat Elise Call guys, langsung ambil saja. Nggak dapat tick budget, dapat Elise Call lumayan guys. Di sini ambil dulu, coba roll dulu ini Mia. Kita ngerol-ngerol lagi aja guys ya. Ini ambil. Nah, oke guys, ini dapat. Langsung jual. Ini coba roll dulu. Duh, nggak ada guys. Aduh. Nanggung-nanggung guys ya hero-heronya. Oke, masuk, sisanya jual. Dapat Vexana guys. Berhubung si Popol sama si Jazznya udah bintang 3, untuk hero summoner gratisan yang muncul sekarang si Vexana guys ya. Ini itemnya dapat apa guys? Aduh, kayak gini, ambil Hexclaw sama apa ini guys ya? Ini ajalah si Guardian Helmet guys. Iritalnya Iritel ambil dulu di sini. Oke guys, si Lance sama Odette, ada Akai. Ini ambil. Aduh, hero satu goldnya dikasih dua biji aja guys. Nanggung sekali. Nah ini guys, ini tarik dulu. Odette-nya dapat. Aurora guys. Wah, si lanjutnya dapat si Odette guys. Odette-nya jual dulu. Ini masuk. Ini susunya saya kasih Hexclaw biar tambah lifesteal-nya guys. Terus ini ambil, coba ngerol lagi. Oke, ada Lunok. Ini Auroranya jual dulu aja guys. Untuk hero gratisan summoner-nya. Nah, oke guys, dapat si Sun. Lawannya Kaboom, combo Nature Guardian guys. Full tebel-tebel ini. Ayo si Sun gokong guys, Sun Astro mode keroyokan guys ya. Tapi nggak ada efek sana, nggak bisa nimpal Lord ini guys. Ayo aduh. Ini stun-stunnya guys yang meresahkan guys. Ayo, itu udah sekarat. Ah oke, Kabumnya meninggal, tinggal si Akai. Akainya tebel sekali guys, nggak kurang loh darahnya dari tadi. Aduh, waduh, akainya guys tebel sekali. Wah, ini hero harga satu goldnya cuma dikasih satu dua aja loh guys. Karina ini langsung jual, ada Mia ambil. Oke, Iritel nggak dapat tambahan apa-apa, Iritelnya udah jadi bintang 3 guys. Nah Mia dapat Brody guys, ini simpan dulu aja ya. Nah ini, oke ini ya, dapat apa-apa, ada Karina ambil. Wah, langsung 3 amonnya langsung jual. Karina nggak dapat apa-apa. Ah ya sudah guys, ini si Angelanya masukkan dulu. Oke, dapat Vexana guys ya. Lawannya si Austus juga guys, ini pakai kristalnya elementalis. Si siapa guys, si Lunok guys ya. Lunoknya udah meninggal. Ini ada si itu guys, Luoyi. Mau ngomong Luoyi kok angel sekali guys ya. Balik lobby dulu guys, si Austusnya kayaknya kebanyakan nyari klon. Untuk hypernya masih belum benar-benar kuat guys.
ada Akai. Ini ambil. Oke, Karina, Karinanya jual dapat mirror lagi, guys. Di sini coba kita nyari-nyari lagi, guys. Hero harga 1 gold. Duh, munculnya satu-satu. Oke, Vexana dapatnya, aduh si Popol, guys. Ini coba roll lagi. Oke, Akai. Kayak enggak dapat apa-apa. Si Chow. Chow-nya dapat. Waduh, Brody lagi, guys. Ah. Ini alpanya saya jual dulu aja, guys, kalian 10 gold panintara saman di 10 saja. Tapi kalau sisunya bisa ngekill hero lawan dapat tambahan ekstra cuan, guys. Kombonya si Kabum lagi, guys. Ketemu dua kali loh ini. Ini baru jadi 3. Berarti masih kurang 1 2 3 4 5 mirror lagi, guys, biar sisunya bisa jadi bintang 3. Duh. Ini kok ngeslow semua, guys. Aduh, bayangan sunnya, guys. Yo, ayo dikeroyok yo. Aduh, si Grognya, guys, nyeruduk langsung dari ujung ke ujung. Ayo si sun, mantap, guys. Tinggal si Wawa turun langsung hilang, guys. Masuk fightball ketiga, guys, ya. Waduh, tinggal 3 commander saja, guys, ternyata. Ini ya tetap ambil slotnya, guys. Lumayan, guys. Kok tiba-tiba tinggal 3 commander saja, ini gimana ini, guys, tadi ya tiba-tiba udah pada balik sendiri. Ini saya masukkan si AK-nya buat TP-TP-an, guys. Terus si lanjut kasih ini Mia ambil. Kita ngerol-ngerol lagi, guys, ya. Hero harga 1 gold saja. Nah, ini AK Angela. Duh, ini enggak ada apa-apa. Oke, dapat Angela, guys, lumayan. Ada alpha. Nah, dikasih 2 biji aja, guys. Enggak jadi bintang 2. Wah, nanggung sekali. Roll-rollannya kurang wangi ini, guys. Oke, lanjut. Ini jual-jual dulu. Oh, oke, dapat si Sun, guys. Sunnya bisa langsung jadi bintang 3, guys, ya, habis ini. Wih, si Wan-Wan bintang 3, Mia bintang 3. Aduh, apa-apaan ini, bintang 3 semua. Wan-Wannya ini, guys, yang berbahaya. Wan-Wannya bahaya ini, Wan-Wan. Wan-Wan ngajar si Sun yang asli terus, guys. Yuk, oke, jadi bayang dulu. Gebuk. Ayo, gebuk. Nah, udah dibantu si Odet lo tadi. Ayo, aduh, bayangannya meninggal, guys. Si jasnya ini, aduh, nggak ada harapan, guys. Padahal tinggal 1 kali hit saja itu udah meninggal loh si Wan-Wannya. Duh, kalah cepat, guys. Udah 3 kaca ambil dulu. Ini langsung jual, dapat mirror lagi. Untuk mirrornya sekarang baru 5. Ini langsung kalau kayak gini bisa, guys, ya. Yuk, satu lagi. Nah, pas, guys. Si Sun bintang 3 Astro, guys, udah jadi. Ada 2 Vexana ambil, dapat Sun lagi, guys. Kalau saya udah dapat hypernya bintang 3 kayak gini, guys. Ini kayaknya udah males buat nyari klonnya lagi, guys. Ya, tinggal menikmati saja ini, guys, ya, melihat kita gemukan hero-hero yang lainnya dulu ya, sambil mencari klon tipis-tipis, sambil menikmati pertandingannya, guys. Nggak melulu di shop muter-muter nyepin-nyepin nyari hero-hero lagi, soalnya roll-rollannya juga kurang wangi juga, guys, ya. Dapatnya 2 biji nggak dapat 3 langsung sekalian. Untung saja tadi di awal-awal langsung dikasih Sunnya, guys, ya. Di sini untuk hero harga 4 goldnya yang jadi hyper juga baru muncul si siapa tadi ya, Hayabusa, guys. Ini ada Akai. Ayo Akai satu lagi yuk. Nah, kan nggak ada, guys. Hero-heronya nggak ada, guys, ya. Dikasih 2 biji aja. Si Alpha jual. Nah, akhirnya, guys, Akai bintang 3. Ini si Chonya ambil dulu sama Alpha 12 gold. Semoga saja di Creepron ini dapat winter, guys. Biar sisunya pakai winter gitu loh, masa pakai blade armor kayak gini, guys, ya. Ayo winternya munculkan, papi monton winter. Aduh, nggak ada, guys. Ambil shelbertnya dulu. Ini sama, guys, komposisinya. Aduh, masa 2 item komposisinya sama, guys, ya. Tadi konsentrat shelbert sama immortal. Aduh, ini nanggung, guys. Ini dapatnya 2 biji doang. Ah, Vale ini dapat mirror lagi. Oke, masuk.
ini saya jual si Alpha. Coba ini saya jual lagi Karinanya ini guys, jual juga sekalian 18 gold. Kalau si Sunnya bisa ngekill 2 hero saja guys, ini langsung di 20 gold nanti. Saatnya ini saya kasih apa guys, ini aja lah ya. Nah, si Vexana udah jadi bintang 3 guys. Si Popolnya jual. Ayo, si Sunnya mana? Sunnya di atas guys, ngajar si Mia. Duh, malah pagar bonekanya yang diajar terus. Ayo, ini aduh wanwanya guys, wanwanya untung nggak pakai si helmet guys ya. Pakai si helmet langsung sekarat guys si Sunnya guys, nggak dapat life steal soalnya. Ah oke, wah mantap. Oke, di sini nggak ada apa-apa guys, saya masukkan si Vexana aja sekalian guys ya. Al hero bintang 3 guys ini. Untung yang jadi hyper astronya hero harga 5 gold guys. Kalau harga 4 gold kayaknya masih belum cukup buat guys ya. Di sini untuk kombonya 4 summoner 6 astro. Untuk hero nya udah full bintang 3 semua guys. Ini nggak dapat gratisan dari summoner guys ternyata. Kalau semua summonernya udah jadi bintang 3, berarti benar-benar nggak dikasih lagi guys ya. Udah selesai hero gratisan dari summonernya. Si wan-wan pojokan, wan-wan ayo dikeroyok lagi yuk. Wan-wan harusnya meninggal guys. Mantap mantap, ini sih main Austus mode santai guys, nggak begitu nyari crownnya guys ya. Ini nyari stack ya sedapatnya aja, kalau nggak dapat ya sudah. Nah kan ini hero-heronya juga dikasihnya nanggung-nanggung guys, langsung habiskan aja sekalian. Angela, Angela lagi, ini ada Lele, ada itu, ini jual dulu si cowoknya ini, terus si Sunnya ini jual dulu guys, ambil si Selena, dapat mirror lagi, mirrornya jadi cuma dapat tambahan 2 lagi guys, 2 tambah 2 tambah 5 guys, baru dapat 9 mirror saja guys ya. Itu kalau orang-orang yang main lainnya bisa jadi 20 guys. Berhubung saya cuma main santai saja guys ya, ini soalnya ya udah dapet hero yang dibutuhkan hypernya, jadi mau ngerol-ngerol lagi nyari-nyari itu kayak udah ya sudahlah ini. Nah kan langsung balik ke lobby sendiri guys, jadi main Austus santai juga perlu guys ya, sambil menikmati hero bintang 3 kita hasil dari ngeklon mirrornya guys. Di sini untuk powernya 223 nya cuma dapat 8 mirror saja guys ya, tapi enggak apa-apalah. Oke guys, sampai di sini dulu konten dari saya, sampai ketemu di konten-konten berikutnya.